ada ketika semua menganggap aku ada. Hey, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ratu Martan di Selatan bersama saya Mawar Latifah Hanuk. Apa kabar buat kalian semua para netizen yang sudah hadir di channel ini dan sudah masuk di channel ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Ta'ala semuanya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salam hormat buat pemimpin Padepokan Sunan Jagat, Mamas Karyo. Salam sayangku buat para master dan bakter dimanapun Anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semua. Di malam ini, saya akan coba menghabisi, memberi pelajaran buat para preman-preman itu. Kita mencoba untuk menjadi brutal kayak preman-preman. Ya enggak? Kayaknya saya sumpah sekali, Mbak Sarah. Memang semeromong, Bunda. Kamu juga? Iya. Angin. Ada angin sedikit itu kan enak. Memang semeromong kali nih, gersang gitu. Iya. Memang hatinya enggak semeromong, Mbak Sarah. Karena perbuatan Mas Sompel yang sangat-sangat tidak wajar, pertama menculik, kebohongan, menjual, suruh ngemis, suruh ini, suruh itu, banyak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan tenaga kerja orang untuk penghasilan dia. Tuh anak-anak disuruh ngemis, nanti anak garis diculik, dijual. Sebelum dijual, dicabuli dulu, baru dijual. Kalau nggak laku dijual, ditamatkan. Oke. Jadi saya kali ini mau nyerbulah siapapun anak buahnya yang ada. Ini saya ada di sini. Ya, kembali lagi kita menghadang ya, Bunda. Iya dong. Makasih tahu Bunda. Bisa rute-rute orang ini kayak gini ya? Iya. Loh, kok malah jar kepan? Apanya? Bunda. Apanya, Mbak Tegar? Jar kepan. Saya cuman itu gitu. Tapi sebelum itu kita salawatan dulu deh. Iya, salawatan. Sambil nunggu siapa yang lewat hajar. Kita jadi preman isinya nih, Mbak Ter. Kayak apa sih bergulat cara preman? Sesuai jadi laku gitu. Laki. Itu harus hitam. Kamu hitam? Hitam. Mana matanya? Ini. Mana matanya? Ini. Mau tahu itu kan? Iya, saya tahu. Siapa nengok video yang ngakak itu? Oke, kita selawatan dulu ya netizen sambil menunggu siapa yang lewat. Mat goloknya, mat tompelnya, matnya atau preman-premannya, anak buahnya, ajar, sikat. Kita puas-puaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Salu ala
illa anam Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam, maula ya karimun, habibana ya syahidi. Allah, Allah ya Muhammad. Tolong. Apa ini menghadang-hadang? Enggak ada, Wak. Duduk-duduk aja kami. Jadi kok maksudnya apa di tengah-tengah gini? Orang mau lewat susah ini. Enggak susah lewat. Tolong lo dong. Gimana mau selo? Jalan yang bagus ditutup. Itu jelek. Jelek. Kenapa kamu marah? Karena saya mau lewat ke sana. Mau kemana kamu? Ke sana. Ke sana ada perkampungan. Oh! Kamu mau menuju perkampungan? Atau jangan-jangan perkampungan itu menjadi target kalian? Hah? Enggak perlu tahu kalian itu untuk gak ada sangkut pautnya sama kalian itu. Urusan saya kesana untuk apa? Itu pastinya. Ada tujuan kalian kabung itu. Mencuri? Merampok? Gak ada urusannya sama kalian itu. Urusannya apa? Gak ada. Gak perlu kalian tanya-tanya seperti itu. Saya cuma mau lewat dari sini. Kalau memang saya mencuri merampok, ngapain saya sendirian lewat? Ya mungkin anggotanya ada di sana. Tuan Danung di sana. Saya tidak tahu itu ada orang di sana atau tidak. Jangan bohong. Ya, ngapain pula saya bohong begitu? Pasti kalian sudah ditunggu. Benar kan? Enggak ada urusannya sama kalian itu, enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya tanya-tanya seperti itu. Mas Pompel pasti sudah mengatur semuanya. Gak ada urusannya. Di mana dia? Tidak tahu saya dia ada di mana. Kalian pastinya mau melakukan sesuatu. Kan sudah saya bilang, tidak ada urusannya sama kamu. Ya. Mau saya melakukan apa, mencuri, merampok, membegal, segala macam itu gak ada urusannya sama kamu. Mat Sompel. Di mana dia? Saya tidak tahu siapa itu Mas Sompel. Tidak tahu Mas Sompel? Bapak nggak tahu nih. Gak mungkin. Saya mungkin hanya cuma numpang lewat aja di jalan ini. Saya sudah tahu ini adalah rute terbiasa ataupun jalan terbiasa yang selalu kalian lewati bersama Mas Sompel. Ya kan sudah saya bilang tidak ada urusannya sama kamu, sama siapa saja. Ini kan jalan. Jalan bebas ini dari sini. Jalan bebas ya udah saya mengadang sini pun bebas kan berarti. Ya enggak juga seperti itu. Juga seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang lain lewat tetap kalian hadang juga. Kalau orang itu adalah bagian dari Mas Sompel, dia akan bertahan dong. Karena saya tahu siapa-siapa saja anggotanya Mat Sompel. Ya kamu tahu dari mana kok saya anggotanya Mat Sompel? Pilih dia Makda. Pasti tahu dia Makda. Kamu pikir kami nggak tahu? Sosok menyamar. Saya tidak tahu siapa kalian. Ya makanya nih biar kita kenalan, sharing-sharing. Nggak ada gunanya sharing-sharing itu, saya mau cepat. Kamu mau cepat? Iya. Jadi okay, tolonglah minggir. Tidak mau saya. Jadi maksudnya apa nih? Maunya apa sekarang? Kamu mau cepat kan? Iya, saya mau cepat. Tuh, kamu mau tahu kami siapa? Cuma segini saja. Woi, nantang kali, Bang. Cuma segini saja. Ha!
Jatuh kamu. Bangun lagi, bangun. Masih panjang ini waktunya, bangun lagi. Kamu mau tahu siapa saya kan? Tuh, saya kasih tahu. Di mana Mas Tompel? Saya tidak tahu Mas Tompel itu siapa. Masih enggak mau ngaku pula. Saya tidak suka orang tidak jujur. Salawat salu alaihi salam Solu alai khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya karimun Habibana ya syahidina. Bangkit kamu. Mana Mas Tompel? Mana? Kalian lakukan di sana menuju perkampungan. Pasti komplotan Mas Tompel juga ada di sana sudah menunggu dan kau menyusul. Ya kan? Jangan bohong. Gak ada urusannya sama kalian itu. Ada dong, karena kalian dan Mas Tompel sudah berani-berani menculik teman kami pada waktu itu. Siapa teman kalian? Saya tidak tahu. Hah, jangan bohong. Kamu sama saya tahu. Ini balasannya untuk teman-teman saya yang telah kalian culik pada waktu itu. Balasan. Dan ini memang saya ingin satu persatu anak buahnya Mas Tompel itu saya beri pelajaran. Ini kuat karena ini ada besinya. Itu bunda sok lemah sekali dia. Ngomong jujur tau enggak apa yang mau kalian lakukan di perkampungan sana? Saya hanya numpang lewat. Halah, numpang lewat. Numpang lewat tuannya tipu muslihat. Bilang saja. Saya tidak tahu. Apa yang mau dilakukan oleh Mas Tompel? Saya tidak tahu. Katakan, jangan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu rencana orang itu. Hai. Saya hanya numpang lewat di jalan ini. Saya tuh tahu kamu itu adalah kelompoknya Mas Tompel dan Mas Tompel yang lain. Misi apa? Tujuan apa kalian ke perkampungan itu? Katakan. Saya hanya numpang lewat. Kamu tidak bosan apa? Pekerjaan itu terus, kejahatan terus. Atau ada target lain? Atau kalian ingin menculik gadis-gadis? Sudah saya bilang, saya tidak tahu. Hei. Katakan saja, jangan tidak tahu, tidak tahu.
Soalnya saya hanya numpang lewat. Di mana kalian berkumpul? Kumpul apa kumpul? Tidak ada yang kumpul-kumpul. Jadi tujuanmu melewati perkampungan itu apa? Saya mau menjumpai teman di sana. Hah, kan. Tipu-tipu. Itu temannya adalah komplotan sama Sompel, teman-teman dia yang lain. Dan mereka pasti ingin melakukan sesuatu di perkampungan itu. Saya tidak tahu menau soal itu. Saya hanya numpang lewat mau menjumpai teman saya di sana. Pastinya itu sudah ada konfirmasi dari yang lain untuk melakukan apa. Menjumpai teman kamu itu untuk apa rupanya? Katakan. Ya sekedar teman lah. Teman komplotan, ya? Hah? Saya tidak tahu siapa itu komplotan, mas komplotan itu saya tidak tahu. Tidak tahu lagi. Selalu tidak tahu. Apa yang mas Tompel rencanakan kali ini? Beritahu. Sudah saya bilang saya tidak tahu. Kasih tahu atau tidak? Kalau tidak tahu apa yang mau dikasih tahu? Bukan terus. Katakan yang sebenarnya. Rencana mereka saya tidak tahu. Saya bosan menyuap. Habisi saja. Iya. Sajak bunda. Kalau orang dah gak mau ngaku gini, gas saja terus. Engkol. Mengaku enggak? Saya tidak tahu. Kasih tahu. Saya tidak tahu rencana orang itu. Katakan yang sebenarnya. Itu sudah sebenarnya. Allah Akbar. Oh. Lajah. Jelek. Berguna itu bunda. Enggak bohong lagi. Mana kita nih? Kita cari yang lain aja bunda. Pasti kawan-kawannya masih ada di sini. Oke. Ayo meter. Awas kamu ya. Satu. Kalau mereka bisa mau menuju ke kampung. Tapi apa dia tuh anggota baru? Dia tujuannya menuju ke kampung. Tapi kayaknya dia nggak anggota baru, bunda. Dia itu cuma pura-pura nggak tahu aja. Itu rame-rame bunda. Sepertinya itu pasukan mereka. Sepertinya itu pasukan mereka bunda.
Mereka ramai sekali. Seperti mereka membuat perkumpulan. Gimana ini bunda? Tapi kok kayak ada pertarungan? Kejar aja bunda. Bayul, bayul. Bayul. Itu sebagian dari anggota. Apa itu kepala geng ya? Bukan ketuanya, bukan bosnya, itu maksudnya kepala gengnya ini dia. Mereka itu kan ramai, pasti ada bosnya, ada ketuanya, dan pasti ada kepala gengnya gitu. Di ujung, di ujung. Ini gimana kita bunda? Apa kita atur dulu? Karena tadi mereka tuh kita akhiri dulu nih, Tizen. Begitu. Karena di sana ada, sana ada. Tadi ya. Kita di tengah-tengah nih. Berarti kita lanjut lagi, Tizen. Iya. Apain mereka? Kalau kita panggil kita geber-geber gitu, Mbak Dar. Bisa juga, Bunda. Mantengnya. Oke. Oke. Okay. Kita di episode berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti ini. Ini tadi kita udah puas, satu warung sudah terkapar ya. Dan ini mereka ramai. Kita apakan nantinya? Maka ikuti terus channel Temur Bandar Selatan jika ingin tahu. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di berikutnya. Saya mau Ratu Tanung. Sampai jumpa kembali Ratu Mawar Pandai Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.